Kasat Lantas Restro Jakarta Timur Kompol Teli Bahute SHMM bersama Dinas Perhubungan Jakarta Timur dan Satpol PP Jakarta Timur melaksanakan himbauan kepada masyarakat yang sedang melakukan aktivitas di sepanjang jalan hutan kayu. Ia memberi himbauan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kompol Teli Bahute selaku Kasat Lantas Restro Jakarta Timur menjelaskan ia meminta kolaborasi masyarakat dalam pencegahan COVID-19. Pelaksanaan edukasi dan pendisiplinan masyarakat dalam menggunakan masker, serta pentingnya 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, diharapkan dapat meluas sebagai langkah mengatasi penyebaran COVID-19 di masa pandemi saat ini. Kompol Teli Bahute juga membagikan masker kepada masyarakat yang melewati Jalan Hutan Kayu Jakarta Timur untuk mencegah COVID-19 di wilayah tersebut. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur memberikan penyuluhan dan himbauan kepada petugas PPSU dan pengendara Gojek Online tentang pentingnya protokol kesehatan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan untuk memutus menekan mata rantai penyebaran COVID-19. Kompol Teli Bahute mengatakan, lindungi sesama, gunakan masker, tetap produktif namun waspada COVID-19. Tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Dari Jakarta, Dandi dan Anang melaporkan.